Sobat Friendly, pada kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak manusia. Yang ditanyakan yaitu persendian yang terjadi antara tulang lengan atas dan bahu disebut sendi A. Engsel, B. Pelana, C. Putar, D. Peluruh. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui materi tentang sendi. Jadi, sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang. Nah, untuk sendi memiliki beberapa macam-macam, salah satunya yaitu sendi peluruh. Sendi peluruh ini merupakan sendi yang menghubungkan tulang lengan atas dan bahu dikarenakan memungkinkan terjadinya ke segala arah. Maka, persendian yang terjadi antara tulang lengan atas dan bahu disebut sendi D, peluruh. Saya harap penjelasan saya telah membantu Anda dalam memahami soal ini dengan baik. Selamat belajar Sobat Friendly, salam edukasi!